Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi dengan Brian Edition. Malam ini Indonesia Edition keluyuran untuk mencari makan sore bersama family. Ini untuk konten dimulai dari perempatan rumah sakit lama atau perempatan Dinkes yang sekarang. Oke, kami sudah menuju ke utara, yaitu menuju ke pertigaan Ngujang ya. Nanti dari pertigaan ke kiri menuju Karangrejo Tulungagung. Ini masih dalam perjalanan malam hari, cukup lancar. Biasanya nanti di sekitar jembatan Ngujang 1 agak macet ya, karena sudah ramai untuk kota Tulungagung. Oke, kita ikuti dulu perjalanan kami menuju warung Lekno Rosso yang sudah legend, yang menunya berbagai macam. Oke. Sudah sampai pertigaan Ngujang menuju Karangrejo ke barat arahnya ya. Oke, suasana masih juga cukup ramai. Iya. Oke. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai di depan warung Lekno Rosso. Oke, perhatikan menunya, banyak sekali di sini. Kalau 20 tahun yang lalu hanya sedikit, jadi sudah perkembangan. Ada juga joglo angkringan ya, ada lele goreng krengsengan, nasi goreng, mie godok dan sebagainya. Oke, saya masuk ke dalam. Ya, di sini nasi sambal lalapan ikan ambil sendiri ya. Ikannya bisa diangkatkan dulu biar mantap, sambalnya ada hijau dan sambal merah. Fix untuk kepedasannya ini pilihannya. Ini lalapannya. Oke, untuk Brian ngambil sendiri yaitu nila goreng ya, nanti dihangatkan dulu. Setelah dihangatkan, siap saji dan kita eksekusi seperti biasanya. Oke, iya. Ikuti terus videonya. Thank you.
tahun yang lalu, Mbak siapa namanya? Mbak Endang. Mbak Endang ya? Berapa? 20 tahunan ya? 20 tahunan. Anak saya itu sejak kecil di sini, sudah apa itu, terus favorit. Masih TK ya? SD ya salah. Walaupun pas ke Bandung, kalau pulang mesti mampir sini, Mbak. Iya. Yang pertama dulu di mana, Mbak? Di depannya kecamatan. Ya, depan terus etane. Ya, sebelah kecamatan. Ya, terus kedua, ketiga. Kedua itu yang ditempati logis. Oh, logis. Ya. Ketiga di bilik kecamatan. Ya, keempat. Empat sini. Oh, berarti empat kali ya. Empat kali. Masih terus tambah laris menunya. Amin. Tambah banyak ini ya, Pak. Mbak Enda, terima kasih. Ya.